karena doa para waliullah, sehingga kita masih bisa hidup, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita ketahui, bahwa di permukaan bumi ini ada beberapa orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai waliullah, sebagai penjaga di kehidupan ini. Ada yang namanya wali kutub, ada namanya wali autad, ada namanya wali aimah, ada namanya wali abdal, dan yang terdan banyak macam-macam tingkatan-tingkatan wali, dan yang terakhir adalah wali terakhir, wali khatam, yaitu wali terakhir. Wali terakhir yaitu yang akan turun nanti, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Itu adalah wali terakhir. Karena tidak ada nabi yang turun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Nabi Isa turun nanti, posisinya menjadi wali terakhir atau wali khatam. Nah, wali inilah yang menjaga kita. Ada yang namanya wali yang menjaga di setiap penjuru mata angin. Sesungguhnya air yang ada di permukaan bumi udah hampir naik ke bumi untuk menjadikan tsunami, banjir, dan lain sebagainya. Mereka udah tidak tahan dengan perbuatan-perbuatan maksiat atau dosa yang kita lakukan. Zaharal fasadu fil barri wal bah bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di permukaan bumi ini dikarenakan tangan-tangan manusia, dikarenakan karena maksiat, dikarenakan karena dosa-dosa kita. Tetapi karena ada yang menjaga kita, ada yang mendoakan kita, yaitu wali-wali Allah. Seperti Indonesian yang language. Di sini, wali bahasa. Sufi Mufti Hasan kasih rahmatullah. Dia buste parwen atau? Rahmatullah alaih. Dia berdoa. Beliau berdoa mendoakan kita untuk apa? Language nama lo bahasa. Bahasa. Ilahi rahmat jadab terkiamat tamam alam pur. Ini menunjukkan bahwa wali Allah lah, sehingga kita maksiat kita masih ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya dunia ini udah rapuh, udah pengen hancur, banjir di mana-mana, gunung udah meletus di mana-mana, tetapi kita masih bisa hidup di permukaan bumi ini karena doa-doa para waliullah, doa para wali ilahi rahmat jadah terjamat tanpa ma'alampur. Ini doa sangat doa yang sangat sangat powerful. This doa is very powerful. You know? Sorry. Sesungguhnya apa yang kita lakukan di dunia ini telah merusak apa yang ada di dunia. Tangan kita, kaki kita, mata kita, semua perbuatan kita ini merusak dunia. Tetapi dikarenakan karena doa para waliullah sehingga kita masih terjaga di dunia. Oleh karenanya itu, saudara-saudaraku yang ada di sini, mari kita lakukan, mari kita jalankan apa yang diperintahkan oleh waliullah, apa yang diberikan amalan. There is wazifa was given to us. We have to continue, we have to do it. This amal. Ada amalan yang perlu kita lakukan oleh waliullah, sehingga untuk menjaga kita di permukaan bumi ini, yang tadi seperti yang kita baca setiap harinya. Sebenarnya wazifah ini atau amalan ini bukan hanya perintah oleh Sufi Mufti Hasan kasih rahmat, tapi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin setelah kita baca hadis-hadisnya, kullu tasbihatin shadaqah, setiap tasbih, every kind of zikir, every kind of subhanallah is charity, is sadaqah. Every kind subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha wallah, wallahu akbar, ashadu la ilaha illallah, wa adahu la sharika lah, wa ashadu ala muhammad rasulullah. Every kind of zikir, setiap tasbih, itu adalah sadaqah. It is charity, it is sadaqah. Every kind of tahmid, setiap macam kata lafaz alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, it is sadaqah, it is charity.
Jadi ini tidak ada yang melenceng daripada ajaran-ajaran kita. Ahlus sunnah wal jamaah, enggak ada yang melenceng dalam ujian. Jika misalnya ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ini bid'ah, mereka belum tahu, belum belajar. Belum tahu, belum belajar. Oleh karenanya itu, sehabis selesai dari kita sini, actually today is not final day. It is not final day. It is just beginning. Just beginning to continue or to do our amal until 11 months until we meet again this year. This happen. Insyaallah. Sesungguhnya amalan apa? Pertemuan ini bukan pertemuan terakhir, tetapi pertemuan adalah pertemuan yang pertama untuk kita melanjutkan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang mengatakan qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhanku. Surely the one who said that Allah subhanahu wa ta'ala is my Lord, tsumma istaqamu. And then after that he continue. Sesungguhnya orang yang mengatakan dia beriman kepada Allah, kemudian dia istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam salat, istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam wazifah ini, tatanazzalu alaihimul malaika, the angel will come to them, around them. Orang yang mengatakan bahwa saya beriman kepada Allah, kemudian mereka istiqamah, maka akan turun kepada mereka malaikat, akan turun kepada malaikat. Allah tahafu, untuk tidak merasa takut, not to be fear, not to be worried, wala tahzanu, dan tidak untuk merasakan sedih. Orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhanku, kemudian dia istiqomah, maka malaikat akan turun kepadanya untuk mengatakan bahwa jangan takut, jangan bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan akan diberikan kabar gembira bahwa surga yang telah dijanjikan kepadanya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, an angel will give them the good news that paradise is waiting for you. Jadi setelah ini tugas kita adalah untuk melanjutkan. Kenapa? Okay. 10 hari ini kita mampu sholat, kita mampu berzikir dari pagi sampai siang hari. Karena kita pagi dari pagi sampai malam hari. Karena kita mengkhususkan waktu kita. Tapi bagaimana setelah esok? How about tomorrow? Tomorrow we will go around the world. We will do our work. Kita akan bekerja. Apakah kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah pertanyaannya. Sehingga pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir, tapi pertemuan ini adalah pertemuan yang this is just beginning. Ini adalah pertemuan yang harus kita lanjutkan. Kita harus share to other people. Kita harus share this wazifah, share this amal, share about this. Because karena pertemuan inilah sehingga bencana tidak datang. Walau anna alal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Jika seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat, maka barakah akan turun dari langit. If we believe in Allah Subhanahu wa taala, fear with Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakat, barakat will be opened from the sky. Barakat will be opened from the heaven. Not only in the heaven, tidak hanya di langit. La fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard, akan turun berkah tidak hanya dari langit, tetapi akan turun juga, akan muncul barakah dari bumi. Not only from the heaven, not only from the sky, but the barakah also will come from the earth. Jika kita beriman. Oleh karenanya itu saudara-saudara sekalian, mari kita kuatkan iman kita, karena setelah ini akan banyak tes, akan banyak fitnah yang akan menimpa kita. Oleh karenanya itu 10 hari ini kita kuatkan iman kita untuk kita 11 sampai ketemu tahun depan lagi, kita harus selalu istiqomah. We have to know that Allah
has brought us here together. So we pray to Allah, not only in the earth, not only in this Haqqani Anjuman, but we pray to Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala will bring us together in paradise. Jadi pertemuan kita ini gak hanya di dunia, tapi juga akan kita bertemu di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila mana ada banyak kesalahan. Innallahi musta'an wa laihi tikalam. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan diterus. Allahumma salli wa sallim.